Junius Taripar Huta Barat, SSI, MSI, anggota DPRD Sumatera Utara, menyerahkan bantuan Al-Sintan berupa hand sprayer dan kultivator untuk 20 kelompok tani di Kabupaten Tapanuli Utara, bagi puluhan kelompok tani berasal dari Kecamatan Sipoholon, Siatas Barita, Garoga, Pangaribuan, Sipahutar, Pagaran, Adian Koting, Siborong-borong, dan Muara. Sebanyak 20 kelompok tani di Kabupaten Tapanuli Utara mendapat bantuan alat mesin pertanian Al-Sintan Prapanen dari pemerintah provinsi melalui anggota DPRD Sumatera Utara. Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan oleh anggota DPRD Sumatera Utara, Dr. Junius Taripar Huta Barat, SSI, MSI, didampingi Kabid TPH Provinsi Sumatera Utara, Bapak Heru, tanggal 5 Desember tahun 2023. Mewakili kelompok tani dari Desa Sigotom, Kecamatan Pangaribuan, kelompok tani sukses bersyukur, petani Tapanuli Utara mendapat perhatian dari pemerintah provinsi melalui anggota DPRD Sumut. Bantuan Al-Sintan tersebut, kata perwakilan, sangat membantu petani dalam mengolah sawah, agar hasil pertaniannya maksimal. Kita berterima kasih sekali, tentunya ini sangat membantu petani Kabupaten Tapanuli Utara, dan tentunya ini sangat meringankan kami petani, ujarnya. Di kesempatan yang sama, Dr. Junius Taripar Huta Barat, SSI, MSI, mengungkapkan, ada 20 unit bantuan Al-Sintan dari aspirasi masyarakat yang diserahkan kepada kelompok tani Kabupaten Tapanuli Utara, yakni 20 unit pompa air, 8 unit hand traktor, 4 unit hand sprayer, dan kultivator, dan 20 unit untuk kelompok tani di Kabupaten Tapanuli Utara. Itulah digerakkan. Ya sudah, biar berfoto bersama di tengah ada Pak DDP. Ya sudah, ya. Biar berfoto bersama. Harapan saya ke depan, petani Kabupaten Tapanuli Utara, Junius Taripar Huta Barat, meminta petani memanfaatkan dengan baik bantuan Al-Sintan tersebut. Di samping itu, lahan yang ada juga harus dimaksimalkan, agar petani sejahtera, dalam rangka peningkatan kapasitas petani untuk memaksimalkan produksi pertanian, mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat, harapnya. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, reporter berita TV online, targetdaerah.com melaporkan, BMT Manalu.